Pada episode malam ini, Sobat Mistis mendatangi sebuah lokasi yang cukup familiar bagi Marcel dan Po Alpa, yakni Studio Trans 7. Meskipun sering digunakan sebagai lokasi syuting berbagai acara, namun studio ini sudah sejak lama menyimpan berbagai cerita misteri mengenai alam gaib. Mulai dari tragedi kecelakaan kerja yang menimpa seorang tukang saat pembangunan studio, penampakan pocong yang selalu diawali bunyi-bunyi peralatan sekitar, sampai hilangnya seorang penonton karena memasuki sebuah gerbang gaib, yang kemudian membawanya tersesat di lokasi lain yang terpisah jauh dari studio. Misteri sisi lain dari studio ini akan coba ditelusuri oleh Marcel dan Po Alpa di Sobat Mistis. Halo Soto, Sobat Mistis! Nggak ada tempat yang serem. Yang ada, kalian aja yang penakut. Penakut? Makanya, biar kita aja yang datengin. Karena kita adalah orang yang berani. Sebentar, ini kayaknya ada yang strike-an nih. Belum. Pakai jepret. Masuk Trans 7 berani. Payanto, sebentar. Payanto. Jargonnya salah dah, Pak. Bukannya berani, Pak. Payanto. Apa sih, Yanto? Jargonnya nggak salah. Nah, terus? Ya, hostnya yang salah. Hostnya yang salah sih, Pak? Iya, kalau misalnya hostnya yang salah, ya kita bisa ganti host aja. Oh. Kembali kita ngomong salah. Oh enggak, kita berani, Pak. Ya, jargonnya benar. Benar. Hostnya yang salah. Host yang salah. Hari ini berani. Tenang, Pak. Pak Yanto tenang. Saya udah bawa garam, Pak. Udah bawa garam kasar, Pak. Tuh. Lu ngapain bawa garam kasar? Karena gue tahu pasti kan ini kan pasti takutnya mau garam kasar. Cuman tak dulu. Tapi ini kan biasanya kan tempatnya enggak serem. Bener. Ini yakin serem. Ini serem. Tapi lu tahu apa yang paling lebih serem? Apanya? Enggak ada kolingan. Itu lebih serem daripada tempat ini. Jadi kita harus berani. Buat sobat mistis di rumah, ya. Sejarahnya dulu ini katanya dengar-dengar ya, saya. Dengar-dengar dari pihak kru ataupun pihak yang berwajib. Bukan. Pihak satpam dan pengurus gitu, ya. Maksudnya di sini dulu katanya ada kejadian apa sih? Jadi banyak dengar suara-suara aneh-aneh gitu, penampakan menyerupai kru gitu katanya. Iya ya, benar. Jangan gitu, Po. Terus kita mau kemana nih arahnya? Ke dalam. Kita ke dalam. Ke dalam ya, Pak. Ke dalam, Pak. Kita ngambil bercanda dulu tuh. Iya. Masa gue paling depan sih, Pak? Sumpah ini. Ada yang nginyong, komandoin dari depan, masa kita dari depan? Sekarang ada beberapa titik yang serem, cuman kita akan ke titik pertama, ke gudang properti. Ke gudang properti, berarti kita langsung jalan nih, Pak? Iya, jalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aman, mana nih? Jadi, di sini studio... Ini biasa kita tempat briefing. Tempat briefing. Ini biasanya talent-talent tuh pada duduk di sini nih. Aman. Nggak ada apa-apa. Ini tempat kita kok aman kok. Ya. Aman. Jangan gitu dong. Ih, jangan narik gua. Lu lari. Tuh kan udah ada suara. Ada suara, Pak. Hah? Ada suara, Pak. Botol Pak Yanto jatuh, botol Pak Yanto. Pak, bener nggak sih, Pak? Kita nggak boleh bercanda, gimana dong ini? Mau. Aman. Ini kebuka, Sel. Enggak kebuka, aman. Beneran. Aman. Ingat dargon. Ih, gue berani. Iya, berani. Iya, ingat dargon. Aman gak sih ini? Bukan kebuka lagi, goyang-goyang. Baru saja memulai perjalanan, tiba-tiba Po Alpa panik dan menangis karena merasa melihat bayangan berkepala hitam dan berambut panjang di sebuah sumur. Enggak ada. Itu ada kepala. Enggak ada. Ada rambut, Pak. Enggak ada. Masa lu enggak ngelihat sih? Enggak ada. Demi Allah, doa gua ngelihat tadi ada bayangan. Enggak ada. Aman. Tenang. Oke. Okay. Iya, Pak, ini baru disampai di sini, Pak. Aman. Temenin apa Nanda, siapa sih yang bisa gitu loh. Lu yang tadi gua lihat bagaimana, Pak? Bang. Tadi gua ngeliat ada se kuntilanak. Kuntilanak.
celana. Yeah. Yang tadi saya lihat bener enggak sih di situ? Yeah. Beneran kan tuh? Kan gua bilang apa? Sabar. Nah, kita mau nanya nih kondisi di sini ada apa aja selain Kun-Kun? Jadi di dalam sini ada tempat lintasan gaib. Lintasan gaib? Jadi hantu hantu-hantu itu pada lewat sini semua. Oh. Di sini kalau enggak salah sempat ada kaca dalam sini. Kita coba ke gudang. Yuk. Nah, itu pohon tuh. Nah, suka ada sosok kuntilanak juga sama laki-laki gede tinggi. Nah. Mana, Pak? Ini ada pohon sih. Oh, enggak. Oh, sebuah pohon. Kapan, Bang? Tanya. Kapan, Bang? Gimana, Mas? Kapan, Bang? Ada sosok kuntilanak. Langsung mukanya sosok wanita itu emang sudah lama. Dan emang dia pipinya itu ada lubang dan jelek sekali. Dan lidahnya itu kayak keluh ke depan gitu, kayak panjang. Jadi ada salah satu titik yang tempat kumpulnya goib-goib. Nah, itu sudah dijadikan gudang sama Tekan Setuju di tempat situ. Oke. Okay. Mungkin kita bisa ke sana, kita ini coba. Ngumpul di sana. Dan titiknya lumayan gede sekali. Ya. Aman ya? Allah. Assalamualaikum. Allah. Ada yang jahat, ada yang jahat. Ada yang gue ya. Allah. Serius gak sih? Bang, serius bang.